Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Najmudin Family. Hari ini saya pegang kunci mobil, yaitu mobil Mercy E200 kompresor full sunroof. Kita buka mobilnya, kita akan pakai di tahun baru 2021. Mobil ini tahunnya tahun 2011-an ya. Kita akan lihat, pas masuk wanginya wangi Mercy beneran original. Ini juga full. Bodinya bodi kulit, wanginya wangi Mercy mewah. Ini adalah koleksi yang Sultan Ujung Berung. Yang interiornya cukup mewah, benar-benar Mercy punya kelas ya. Untuk kolektor-kolektor. Dan mobil ini matic ya. Kita coba nyalakan mesinnya. Gimana? Keren banget. Ini dalamannya dari sebelah supir ya. Biasanya kalau pemilik ini sunroofnya nih kelihatan full double. Dan ini termasuk mobil langka ya, karena jarang sekali yang full sunroof. Ini semua matic di sini. Setirnya cukup mewah, semuanya elektrik digital semuanya. Keren, matic. Sangat nyaman untuk di kota. Ini kuncinya seperti biasa, kalau kunci-kunci mewah tidak ada kuncinya. Secara otomatis dia ketika masuk ke dalam mobil nyala. Tinggal tekan rem, nyalalah ini mobil. Itulah keunggulan-keunggulan mobil-mobil mewah. Kita beralih duduk di kursi belakang, belakang supir. Ini penampakannya keren habis. Joknya benar-benar jok mewah. Ya ini kalau di pesawat mah pesawatnya kelas bisnis ya, bukan kelas ekonomi. Pemandangan bisa kita lihat dari dalam mobil ke atas, karena ini benar-benar sunroof. Ini tampak dari luar sisi kanan. Peleknya juga keren habis. Mobilnya memang terawat. Ini adalah koleksian dari Sultan Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih memperkenalkan saya untuk mereview dan bisa memakai untuk jalan-jalan tahun baru ini. Keren habis. Peleknya juga lambangnya lambang Mercy Jerman. Kita lihat ke samping sebelah kirinya. Sunroofnya tuh double full, artinya ini sangat langka sekali barang ini. Kita lihat tuh tipenya E200 kompresor full sunroof. Ini keren habis. Tahun 2021 yang tetap terawat dan terjaga. Ini penampakan dari full, warnanya warna hitam. Hitam itu menandakan kelas. Ratanya terasa look ya. Semuanya sangat indah sekali Mercy itu. Memang klasik-klasik yang tetap terjaga, yang selalu mempunyai kelas di hati para penggemarnya. Benar-benar Jerman punya kualitas. Kita lihat, kita duduk di pintu depan ya. Untuk penumpang depan biasanya, kalau untuk ini mas sebagai pengawal, untuk pengawal kita buka otomatis kuncinya. Kita buka. Gimana kenyamannya kita duduk di sebelah supir? Luas banget pemandangannya, interiornya sangat nyaman. Kita lihat dashboardnya ada apa, tinggal pencet itu. Ini untuk penyimpanan kartu ya. Keren habis, pokoknya recommended bagi teman-teman kolektor. Kita lihat
di tempat duduknya bos, yaitu di belakang sebelah kiri. Sangat luas dan sangat mewah sekali. Benar-benar ini adalah Mercy High Class. Ya, demikian mungkin reviewan dari saya tentang mobil Mercy ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.